Kakek ini melukai tangannya dengan mata pancing lalu meneteskan darahnya ke laut. Seorang putri duyung berjalan di laut langsung mencium aroma darah. Putri duyung itu perlahan muncul dan memperlihatkan lubang di lehernya yang terbuka tertutup. Dia kemudian mengeluarkan suara indahnya. Sambil bernyanyi, perlahan putri duyung itu mendekati perahu kakek tersebut. Kakek itu pun tersenyum meraih tangan putri duyung dan tiba-tiba memukul kepalanya menggunakan kayu. Putri duyung itu seketika pingsan dan dengan cepat kakek itu menariknya ke atas perahu. Dengan senang hati kakek itu melihat ekor ikan di bagian bawah tubuhnya. Ia memukulnya lagi sampai putri duyung itu metong. Di malam hari kakek itu menggunakan ranting untuk membuka penutup panci besar yang di dalamnya terdapat sup siput lezat. Di belakangnya tergantung setengah ekor ikan. Sepertinya putri duyung itu telah menjadi hidangan lezat.